Di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber Low Cost. Oke, gimana kabarnya nih teman-teman? Sehat bukan? Alhamdulillah kalau sehat ya. Karena sekarang musim penghujan, musimnya transisi ya, antara ini ya, kemarau dan sebenarnya kemarau udah lama sih. Sekarang musim hujan, jaga kesehatan. Karena saya sendiri baru selesai sakit selama 2 hari, biasa hidung bocor. Oke, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat, dan begitu juga teman-teman, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sakit semoga lekas sembuh setelah nonton video ini. Oke, saya membuat video ini karena banyaknya request dari para viewer dan subscriber di channel YouTube yang Blue 78 ini berkenaan dengan rapat kemarin pembukaan atau peresmian kantor Pakar Kama yang ada di Kabupaten Sampang. Pakar Kama. Nah, Pakar Kama ini singkatan dari paguyuban karapan sapi keluarga Madura, dan sudah disepakati oleh para tokoh, para sepuh di dunia karapan sapi seluruh Madura, yaitu ketua umumnya adalah Haji Raden Muhammad Tohir, ketua umumnya, dan wakilnya adalah Haji Abdul Salam, pemilik tim dari Big Boss yang ada di Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ketapang. Nah, kemarin itu diresmikan. Selain peresmian kemarin, para tokoh-tokoh ini, nah ini di belakang layar atau di layar kaca teman-teman ini, mereka juga membahas sebuah aturan kedepannya setelah peristiwa kemarin di Kabupaten Bangkalan sampai 2 hari. Waktu itu acaranya apa ya, merebutkan piala Bupati Bangkalan kemarin itu sampai 2 hari, akhirnya menjadi sebuah apa ya, sebuah tolak ukur atau sebuah koreksi ya. Jadi kedepannya nanti akan seperti apa dan bagaimana. Nah, itu yang dibahas. Kemudian pembahasan kemarin adalah sebuah aturan. Selain sebuah aturan, juga membicarakan masalah piala presiden. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu para penggila penggemar karapan sapi ini, piala presiden. Kenapa sangat-sangat ditunggu-tunggu? Karena piala presiden lah puncak prestis atau sangat-sangat luar biasa pestanya rakyat Madura nih di dunia karapan sapi ini, puncaknya. Istilah kalau dalam piala tuh Grammy Award-nya ini ya, kalau di luar negeri itu Grammy Award-nya, ini yang ditunggu-tunggu nih. Nah, cuman tahun kemarin, tahun 2020, juga tahun 2021, piala presiden tidak terlaksana, dan hari ini mereka bicarakan dan membahasnya. Oke, hari ini saya hanya merangkum, karena suaranya mohon maaf kemarin ya, di kantor itu ketika saya rekaman, di atasnya ada kipas angin, jadi bunyinya kipas angin, belum lagi gema-gema suara, karena ruangannya lumayan besar, jadi suara agak menggema. Sekarang adalah membuat video, yaitu untuk merangkum buat teman-teman yang malas mendengar, aduh suaranya berisik, anu inilah, oke lah, saya akan rangkum karena ini request dari teman-teman. Yang pertama, masalah aturan. Nah, yang ini ya, masalah aturan. Jadi karapan sapi mau lomba kecil kayak mau lomba besar kayak sudah disepakati jam 10 sudah dimulai. Jam 10 sudah dimulai, mau ukuran kayak mau lomba besar kayak itu harus jam 10 tepat sudah dilepas ya, jam 10 pagi ya, bukan malam, tadi pikir malam lagi, pagi.
Nah, kemudian yang kedua, yang masalah yang sangat krusial nih, yaitu di pelepasan di garis start. Nah, ini nih yang bikin banyak penyakit di sini nih. Nah, ini itu juga dibahas oleh para tokoh-tokoh dan disepakati pelepasan yaitu 5 menit sapi sudah dilepas. Siap tidak siap harus dilepas. Enggak dilepas juga dalam waktu 5 menit, maka tanggung sendiri resikonya. Bisa kalah, bisa didiskualifikasi. Nah, kemudian peraturan ketiga, penerapannya itu di garis start maksud saya itu ada dua garis nanti. Yang pertama, garis pertama adalah garis untuk kaki sapi, jadi nggak boleh melewati garis tersebut. Kemudian garis di belakangnya yaitu garis untuk para puto atau pemegang sapi. Nah, di situ supaya tidak melewati lampu sensor. Kadang sapi sudah siap, lampu sensor masih berwarna merah karena mungkin ada kaki puto itu yang keluar dari garis, maka akan ada dua garis di situ. Garis pertama untuk kaki sapi, garis kedua untuk para puto. Kemudian di garis start akan ditempatkan jam digital, rencananya begitu, ditaruhkan jam digital. Jadi jam digital itu menghitung mundur, atau jam digital itu untuk menandakan 5 menit harus dilepas. Jadi ada jam digital nanti. Jadi jam digital ada dua, ada di garis start dan ada di garis finish. Kemudian di garis start pula akan ditempatkan CCTV. Garis start bukan biasa kan, ini CCTV kan ada di garis finish tok nih, untuk melihat masuknya kaki sapi. Nah, di garis start pun sekarang akan dipasang. Kenapa? Untuk menghindari kecurangan di situ. Di garis start pengangkatan bendera besar ataupun bendera kecil nanti ditempatkan CCTV di situ. Direncanakan begitu. Kemudian berikutnya, aturan tersebut semoga nanti terlaksana dan bisa terrealisir dan bisa diaplikasikan untuk karapan sapi atau lomba-lomba karapan sapi tingkat kecil atau tingkat besar atau yang super besar sekalipun, semoga terlaksana dan bisa dilaksanakan dan ditaati oleh para peserta karapan sapi yang ikut serta dalam ajang tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu membahas tentang Piala Presiden. Nah, ini kemarin sudah disepakati bahwasannya piala. Oh, satu lagi teman-teman, ada lagi aturan yaitu untuk lapangan. Aduh, hampir lupa. Maaf ya. Ada tambahan panjang lapangan maksimal, yaitu disepakati oleh para tokoh-tokoh kemarin yang hadir dari 4 kabupaten, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Panjang lapangan wajib maksimal 225 meter dan minimalnya terpendeknya yaitu 200. Begitu. Tapi untuk Piala Presiden, nah ini untuk Piala Presiden wajib, enggak boleh ditolak, yaitu untuk khusus untuk Piala Presiden wajib 225 meter. Itu wajib, enggak boleh kurang, enggak boleh lebih juga, harus pas 225 meter untuk Piala Presiden. Untuk ajang kecil atau besar bebas, ada 225 atau di bawahnya minimal 200 meter, itu rangkumannya. Kemudian yang kedua, membicarakan masalah Piala Presiden. Nah, disepakati oleh para tokoh-tokoh di 4 kabupaten, Piala Presiden untuk tahun 2022 ini akan ditempatkan di Kabupaten Bangkalan. Jadi kenapa? Mungkin sejak aturan ini diberlakukan dan sejak adanya sebuah paguyuban pakar kama ini diurut dari kabupaten terbarat di Pulau Madura ini, yaitu Bangkalan. Jadi nanti direncanakan 2022 Bangkalan, kemudian 2023 Sampang dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kebetulan Bangkalan memiliki lapangan yang sudah standar SNI, Standar Nasional Indonesia, yaitu lapangan Raden Panji Mohnur atau yang dikenal oleh masyarakat Bangkalan yaitu lapangan Skep. Nah, itu panjangnya 225 dan sangat
ini ya apa ya sangat-sangat persentatif sekali lapangan tersebut dan layak untuk apa ya untuk tempat untuk Piala Presiden. Bukan berarti kabupaten lain tidak ada, cuman mohon maaf seperti Pamekasan, mungkin lapangan seperti di Murtaci, oke lah, itu panjangnya sudah sesuai syarat, mungkin kurang lebih hampir sama dengan di Skep atau Raden Panji Mamat Nur, cuman fasilitasnya seperti tribun, penonton mungkin perlu persiapan, atau mungkin di mana di Priuk di Ketapang juga bisa, itu tinggal nambah panjangnya, cuman seperti panggung apa ya mungkin panggungnya atau apa saya juga nggak tahu, masih mungkin ada kekurangan, mungkin lo ya mohon maaf, mungkin sekaligus mereka sambil siap-siap untuk tahun berikutnya. Kemudian Sumenep ini di lapangan sudah presentatif, cuman sayangnya panjangnya kurang yang ada di kota itu. Nah ini yang mungkin perlu dipanjangin atau gimana caranya atau gimana. Nah apabila nanti salah satu kabupaten itu tidak memiliki lapangan yang tidak standar SNI atau 225 ketika mereka sudah mendapatkan giliran untuk Piala Presiden, mereka belum punya juga, maka mereka wajib meminjam ke kabupaten lain. Contoh umpamanya nih Sumenep umpamanya atau Pamekasan nih ya, sudah dapat giliran untuk Piala Presiden ternyata belum representatif juga pada saat itu, maka mereka wajib meminjam ke Sampang, mungkin ke Bangkalan, cuman panitianya harus kabupaten yang sudah mendapatkan giliran, begitu. Kemudian yang ketiga ini membicarakan masalah tetap Piala Presiden, yaitu tentang pelaksanaan. Nah, direncanakan Piala Presiden itu disepakati kemarin itu mau diadakan tepat pada bulan Agustus Piala Presiden. Jadi mungkin bulan sebelumnya yaitu Juni, Juli itu adalah sudah masuk dalam tahap selektif atau penseleksian dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan kemudian Piala Presiden yang ditempatkan pada bulan Agustus. Direncanakan begitu biar Karapan Sapi ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi Piala Presiden insya Allah sambung doa saja tahun 2022 ini akan diadakan di Kabupaten Bangkalan, tepatnya pada bulan Agustus. Tanggalnya saya belum tahu, gitu aja teman-teman. Nah buat teman-teman yang menonton rapat kemarin, kemudian menonton menyimak, jangan nyinyir. Anda sudah buat apa? Berbuat apa untuk Madura ini, khususnya di Karapan Sapi ini? Kalau Anda belum bisa berbuat apa-apa, hanya menjadi penikmat dan penonton, jangan nyinyir. Alah, usah gitu aja nyinyir. Ini gini, nanti dia udahlah. Anda belum berbuat apa-apa, hanya jadi penonton aja, tinggal melototin itu aja, repotnya minta ampun. Ini sebenarnya gampang, aminin aja, amin ya Allah, semoga terlaksana dan dilaksanakan dan terrealisir, dan semua para peserta pemilih Karapan Sapi mentaati apa yang sudah disepakati dan tidak melanggar apa yang sudah disepakati. Aminin aja, repot, kok senengnya nyinyir. Jadilah netizen yang cerdas, ya cerdaslah dikit minimal cerdas, walau ada teman dikit nggak masalah, daripada nggak cerdas juga, ya aminin aja. Oke, itu aja informasi yang dapat saya informasikan, rangkuman tentang Karapan Sapi kemarin yang sudah dirapatkan dan disepakati di gedung atau di kantor Pakar Kama di Kabupaten Sampang. Thank you for watching my channel. Jangan lupa jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk mencet tombol lonceng juga. Oke, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudadah. Yubabye.